Cinta Tanah Air adalah program tahunan anjuran Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, bersempena merayakan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Pada tahun ini, program Belia Cinta Tanah Air dapat dilaksanakan lagi. Tahun ini, konsep program Belia Cinta Tanah Air berlainan dari tahun-tahun yang sudah. Kali ini, ianya dijalankan dengan cara pertandingan. Seramai 31 orang peserta belia di setiap daerah dikehendaki membuat projek masing-masing. Bagi peserta daerah Tutong, mereka memilih pelaksanaan kongsi pengenalan program Belia Cinta Tanah Air. Acara diadakan di Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir selaku tetamu kehormat ialah Yang Mulia Awang Haji Abdul Malik bin Haji Muhammad, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan. Antara pengisian projek yang mereka muatkan ialah ucapan alu-aluan daripada pengerusi dan kongsi sama dari ahli jawatankuasa dan peserta mengenai program Belia Cinta Tanah Air. Biasanya aku di rumah, soalnya bangun pukul 11, 11 pagi. Ini dikit paksa bangun pukul 4. Mandi apa? Aku set alarm pukul 5, kena bangun dengan pukul 4. Ya, kan gak cukup. Dan sebelum ini, pengetahuanku pasal Brunei dalam 30%. Ini meningkat sudah 90%, sedikit lagi 100. Nama saya Loy Long dari Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong. Jadi apa yang awang dapat sepanjang mengikuti program ini? Saya memperoleh banyak pengalaman seperti menjadi lebih berdisiplin, lepas itu mendapat lebih banyak ramai kawan, meningkatkan lagi leadership skills and get exposed. Memilih untuk mengongsikan tentang PBCTA agar pada masa akan datang lebih ramai lagi yang akan menyokong adanya PBCC ini supaya yang berjalan pasal kemani siok. Saya berharap agar belia-belia pada masa ini akan menjadi belia yang berwawasan, iaitu mempunyai disiplin yang baik, leadership skill yang baik untuk agar menyokong masa depan negara Brunei Darussalam. Nama saya Muhammad Faiz Haziq bin Nur Azlan. Jadi apa yang awang perolehi dapat ya sepanjang mengikuti BCTA tahun ini? Di PBCTA saya mempelajari tentang semangat patriotik, kemudian semangat bersatu padu bersama satu negara dan cara-cara untuk menghormati sesama lain. Antara aktiviti yang saya gemari ialah kirakan alat tradisional, permainan tradisional, kawat dan terapi diri daripada Ustaz Farizal Ali. Nasihat saya ialah untuk jangan berhenti dalam perjuangan anda. Jika berhenti nanti akan menyesali. Jadi jika terus berjuang, insyaAllah dapat mencapai kejayaan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan tahun ke-31 tahun. Semoga negara Brunei Darussalam selamat dan aman sejahtera. Peserta program Belia Cinta Tanah Air Daerah Tutong juga telah mengundang pegawai dan kakitangan dari Jabatan Penerangan untuk menyampaikan ceramah kenegaraan, terutama sekali mengenai bendera negara. Kesemua yang hadir juga berkesempatan mendengarkan ceramah dari jabat bagi aktiviti terapi diri. Apa saja baru? Macam mana kita ini kan memimpin diri kita ini sendiri kalau solat pun kita ini tidak dapat mengerjakan 5 waktu dalam sehari semalam? Itu contoh yang dekat lah, ada kata ini. Sebab perkara yang pertama sekali disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat. Okey, itu perkara lain. Tapi kunci untuk mencapai kejayaan ialah pimpin diri sendiri, baru kita yang dapat mencapai kecemerlangan dalam
kehidupan. Okey, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Dan kata Allah, dan tidak kujadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Itu kunci kedua. Tadi pimpin diri sendiri, tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita akan dapat mencapai kecemerlangan dunia dan akhirat. Seperti mana doa kita ni setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Itulah yang kita diminta dalam kehidupan tadi seharian. Tapi untuk mencapai kedua-dua tadi itu, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, pimpin diri sendiri dan beribadah kepada Allah. Minal qataya astaghfirullah, Rabbal baraya astaghfirullah. Projek yang dipertandingkan oleh peserta program Belia Cinta Tanah Air Daerah Tutong bagi fasa 2. Bukan juara yang mereka mahukan, tetapi pengalaman yang berharga dalam mempelajari pengurusan pengendalian sesuatu aktiviti. Kita tumbang demi orang. Gangga, gangga, kita digangga.